Cuma ngapain? Cuma biar hawa-hawa bandar aja, biar senang gitu. Apa perlu kosong lah sebenarnya? Iya nih, pura-pura doang, belajar gila aja gitu. Belajar gila ya. Ya Allah, kasihanan dah. Prihatin, mana bone nenek-nenek lagi nih. Welcome back to Nidi in Wonderland. Sekarang gue lagi ada di Bali, memanfaatkan libur 17 Agustusan. Jadi tadi tuh kita naik pesawat dengan protokol kesehatan yang baru. Yang pertama, kalian harus punya hasil rapid test. Hasilnya harus non-reaktif. Bisa rapid di bandara atau di klinik terdekat. Kebetulan karena airlines yang gue naikin ini nggak ada banding dengan klinik. Setau gue sih yang udah ada bandingnya itu kayak Citilink, Sriwijaya, Garuda. Nah ini kan AirAsia, dia nggak punya. Jadi harus rapid test mandiri. Kebetulan gue kemarin rapid testnya di Kimia Farma, harganya 200.000, tapi temen gue di Tangerang cuma 150.000. Jadi kayak beda-beda tiap klinik. Sementara kalau langsung di bandara itu 85.000, tapi resikonya kalau tiba-tiba kalian reaktif gimana, kan sayang ya. Udah sampai bandara tapi nggak jadi pergi. Makanya gue lebih memilih untuk rapid belum berangkat. Kalian juga harus download aplikasi namanya eHack, E-H-A-C. Jadi nanti kalian bisa di-tracing asal kalian dari mana, tujuannya kemana gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu amit-amit nauzubillah min dzalik kalian positif, ketahuan gitu dari mananya. Jadi tadi kita berangkat pagi, sampai di Bali udah jam 12-an, hampir jam 1. Langsung makan siang di nasi ayam Boki yang ada di Jimbaran, terus check-in. Nasi ayamnya nggak seenak yang dulu pernah gue cobain ya, Cing? Bener nggak? Betul. Kayak ada rasa kurang gurih gimana sih? Iya, kayak ada... Beda, beda.
Nggak seenak dulu menurut gue, entah mungkin kebetulan kemarin yang masak beda atau gimana, kita juga kurang tahu ya. Cuma kurang nikmat aja. Terus kita sekarang nginepnya di Grand Livio di deket Kute, di Jalan Dewi Sri. Kita dapetnya cuma 120 ribuan semalam. Lumayan besar dan ya worth it lah ya, Cing, dengan harga segini ya. Worth it banget. Habis ini kita mau ke Kubu Beach yang ada di sekitaran Jimbaran juga. Tapi katanya sih aksesnya agak susah, nggak tahu gimana susahnya. Berbatu-batu gitu. Ya udah kita coba dulu aja ya, kalau misalkan nggak oke, ya mudah-mudahan masih bisa keburu ke tempat yang lain. Iya. Let's go. Jadi rencana kan kita itu mau ke Kubu Beach, tapi ternyata map yang menuju ke sana itu diarahkan ke Ayana Resort dulu. Terus jalanannya tuh kayak gimana ya, kayak bener gak sih nih jalanannya, nyasar gak ya? Kita tuh ragu banget karena informasi yang ada di internet pun juga belum terlalu banyak mengenai pantai ini. Akhirnya kita memutuskan untuk ke Kubu Beach dari Raha Map yang satu lagi. Tapi begitu sampai sana ternyata akses menuju ke bawahnya itu untuk tamu private sebuah villa gitu. Nah kebetulan di dekat pintu aksesnya itu ada La Joya. Balik lagi sama aku di La Joya. Kita lagi mau nginep di sini nih. Di kamar aku nih. Ada orang di dalam. Ya, ini salah satu kamarnya. Bagus kan? Tok. Maaf, Mbak. Jangan jangan numpang-numpang di kamar saya. Kata gono gini. Sih, bagus sekali deh. Gimana? Iya aja gitu. Bu, anaknya udah di ujung bu, kepala udah kelihatan. Tarik nafas bu, ya Allah bu, dajjal keluar. Munaro? Apa? Lagi apa Munaro? Nungguin Bang Mandra. Kagak datang-datang. Abang. Kita sekarang lagi menuju ke arah utara nih, ke Kintamani lebih tepatnya. Ini suasana kemerdekaan di Bali nggak terlalu ramai, apa mungkin karena kita nggak ke kampung-kampungnya gitu ya? Tapi enak ya cuacanya kalau bulan-bulan. Gue gelap banget ya, nggak ada mukanya. Oh ini dia akhirnya. Tetap juga gelap ya. Kalau bulan-bulan Agustus, September tuh dapat hawa-hawa sejuk dari Yosi. Kan Yosi lagi winter, jadi kitanya panas, tapi dapat angin-angin dinginnya di Yosi. Apalagi di kamar dingin dah. Kayak AC mau. Oh iya juga. Nah ini kita mau ke utara, kayaknya bakal lebih dingin lagi.
Ya udah, doakan perjalanan kita selamat nih. Nanti gua update lagi nanti kalau udah sampai di Kintamani. Dah. Kita pakai masker ya. Oh, makannya tebil masker lupa. Cobain ya. Ini apa namanya tadi? Montana cake. Ada es krimnya ya. Iya, ada es krimnya. Coklat. Buahnya tadi ada naga. Apa nih? Kiwi, bimbing sama stroberi. Sangkis. Oh, sangkis sama markisa. Gimana? Enak. Ya, bagi buat aku. Ya, udah. Kuenya enggak terlalu manis. Jadi pas sama si coklatnya ya. Udah. Coba kalau dipakai markisa. Oh, cocok loh. Ini jual aja, ini jual aja. Makan markisa enak. Bener nggak bohong? Gue bingung kalau makan markisa biji di mana sih? Ya dimakan. Terus lu harus terus dilepas. Iya sih lah. Nggak kenapa-napa kok, dia nggak akan nunggu. Ya kan? Macam ni. Ini apa deh? Iya makan. Ah ya, granola. Lu kan enak, sama enak banget doang. Ini kita enak kan? Karena lapar apa gimana nih kita? Gua udah lapar. Aku lagi happy. Yang ini enggak, jangan dipotong. Untung semalam udah. Coba kalau enggak. Duh, bahaya deh. Ntar nyetir bagaimana? Allah. Dari mana? Dari ambil softtail. Oh. Ambil softtail. Bebel, kata mas-masnya. Lu sih cing, pake dapet kan, gua kan kata orangnya. Gua kata gini, lu kasih kunci mobil, ga kasih tahu mobilnya. Kau ga? Dia tahu aja. Iya. Itu kan di Malay katanya. Okay. Ini, mana ya nih? Ah udah aku beli aja. Gak usah dipotong. Ini. Tapi, rasa bawang dah. Karena mungkin nih pisau habis bawang ngiris-ngiris bawang, dipotong ngiris buah. Jadi perpaduan antara jeruk dan bawang yang sempurna. Bawang terakhir. Chan. Apa? Chan. Hello.
Sabar ya, Nak. Meksa apa tuh? Moksa. Moksa ya? Udah deh, jangan meksa. Sambalnya agak dibanyakin. Yang tadi. Siapa banyak sambal? Ini. Oh iya. Banyak sambal. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Makan lah. Belum sambal. Oh. Enggak apa-apa. Selip dong. Kayaknya tuh dia makannya pakai arang, enggak? Terima kasih. Makan rasa smoky-smoky itu. Wih deh. Makan gua. Gimana, Bu? Enak? Enak. Kerupuk, Bu. Enak. Approve. Bro. Beneran apa? Sensasi. Beneran? Apa? Smoked beef. Kok smoked beef? Smoky. Smoky-smoky gitu. Smoky. Sayurnya enak ya? Sayurnya enak. Masak sayurannya tuh macam-macam. Yang kita makan emang lah. Mau mana makan apa? Ada. Cuma kedewatan sama yang si itu mesti enakan itu betul. Kedewatan menang tempat sih. Iya. Masih enak. Buat enak. Bagus dah. Iya. Kamu mau tidur siang gitu ya? Enggak, 6.000 buat jual murah. Aduh. Gimana nih, Cing? Pro. Enak banget ya? Nambah enggak? Ini bersih coba, Uma. Waduh, dicilatin apa gimana nih? Enak. Abis, licin dah, beres semuanya. Bumbunya resep ya. Ada rasa-rasa arang-arangnya gitu. Sate ikannya enak banget, kecing. Ada manis, gurih. Pedesnya pas. Terus ayamnya juga enak. Dagingnya empuk dan banyak. Porsi ayamnya banyak. Tempatnya juga adem, di pinggir sawah gitu. Masuknya juga gak terlalu jauh dari parkiran. Kalau sekarang sih gak terlalu rame ya? Dan ini, tapi ini udah jam makan siang. Jam makan siang. Mungkin karena ya kondisi juga kali ya. Gak ada wisatawan. Ini rentah banget dari pegangan. Cuma bawa motor ada nih di sini parkirnya, tapi kalau naik mobil ini jalan lurus terus belok kiri udah deh sampai parkiran. Terus samping-sampingnya sosok gini, cuma lagi musim panen jadi botak deh. Kayak produk dalam negeri. Produk. Parkirnya gampang nggak? Gampang.
depan sini nih kosong. Juga ya. Terima kasih. Benar. Gini Oma. Oh, coba nih. Ini pura-pura nih Oma nih. Apa salah sih? Ini sama Oma.